dia menu di kamar nih. Paling rendah 15K. Terus ini untuk menu makanan 12K. Halo guys, aku sudah sampai di Kamani Studio. Ini tempatnya estetik banget, bagus untuk foto-foto. Ini daerah Nusa Dua. Sekarang aku ditemani sama Sandy. Hai, lagi makan, Sandy nggak makan. Ya, aku cuma pesan minum aja guys, aku pesan ini. Yang ini latte, karamel latte kalau nggak salah. Ini murah banget, 17K. Dan sekarang aku mau foto-foto dulu. Ini untuk di indoor, jadi estetik banget tempatnya. Dan aku duduknya di luar karena tadi ada orang di dalam. Apa nih makanannya? Saya temen aku buat story saya, chicken wrap. Chicken wrapnya enak banget ya, pedasnya tuh pas dan murah-murah. Oke guys, sudah selesai nongkrong di sini dan sekarang mau lanjut ke tempat berikutnya, masih seputaran Nusa Dua, jadi ikuti terus. Nah, ini lokasinya di dalam Pepito. Langsung masuk aja ya. Iya tempatnya guys, ini tempatnya bagus dan nyaman banget. Ini menu di Honey and Bread. Untuk menu makanannya paling rendah 30, ada pasta, sandwich, chicken kungpao, soto ayam. Dan ini untuk menu minuman 15K paling rendah. Halo, aku sudah sampai di Honey and Bread. Ini di daerah Nusa Dua, di gedung Pepito Building. Ini bisa dilihat sini tempatnya supermarket. Dan foto-fotonya ada di luar. Ntar aku kasih lihat hasil fotonya. Udah suka makan mah. Nih, Sanji doyan makan ya.